Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Satu mobil Agya berwarna putih masuk ke dalam sungai yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Jambi dini hari tadi. Iwan Ketua RT 22 Tambak Sari Jambi Selatan Kota Jambi mengatakan kejadian diduga sekitar pukul 2.45 dini hari tadi. Menurut Iwan, mobil terlihat ngebut dari arah Polda Jambi menuju Simpang Jelutung Jambi, dengan 5 mobil lainnya yang mengikuti dari belakang. Pengemudi mobil naas tersebut terindikasi seorang perempuan dengan 1 penumpang. Saat diselamatkan warga, 2 orang korban terlihat sempoyongan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! We are the world champion. Yamaha Racing DNA is integrated. Semakin di depan. Let's get up.